الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Yang besar USN, yang berbahagia Datuk Seri, Datuk, mungkin ada lagi yang lain-lain saya ketawa. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, saya Haji Samsudin dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Bersama saya tiga orang, semua Pak Wan lah. Isteri Hajar Rohaya, anak Nur Izzati, dan seorang lagi anak Muhammad Syafiq hari ni dia tak ikut, dia tak nak buka puasa di masjid. Oh, masya Allah. Jadi bagaimana boleh kenalan dengan kemarau umrah ni? Sebenarnya saya melalui satu program yang Ustaz iklankan dalam ni, dalam apa, YouTube. Terlihat YouTube Ustaz membuat sabil lah. Masa itu masa saya rasa Ustaz masih lagi dengan Andalusia tu, tak salah. Jadi melalui program tu mulalah ikuti Ustaz punya program lah, sampai dia keluar daripada Andalusia masuk ke Kemara Umrah. Jadi alhamdulillah ni teringat lah nak ikut Ustaz sekali, tengok dia punya program Kemara Umrah ni macam-macam happening lah, viral macam-macam. Jadi sebenarnya saya kali pertama datang ke Mekah ni mengejarkan haji tahun 2003. Lepas tu ada siri-siri, beberapa siri lain lah yang datang umrah. Jadi ni sama Ustaz, tiap-tiap package mungkin ada kelebihan plus minus masing-masing lah. Jadi saya lihat kekuatan Ustaz ni ialah dia punya mutawif yang sangat knowledgeable. Tawan, banyak informasi yang disampaikan kepada kita. Ni yang ada beberapa informasi baru bagi saya lah, mungkin bagi tuan-tuan dan puan kita yang lama eh. Jadi saya harap ni Ustaz terus sama dengan kemarau umrah sambil melaksanakan ibadah umrah, mengerjakan ibadah umrah sambil menyampaikan dakwah. Dan titipan ilmu yang Ustaz sampaikan dalam bas secara bersantai itu sangat guna lah kepada saya. Jadi saya rasa kalau mungkin abad pernah membaikkan Ustaz, kalau mungkin lah. Masalah kami yang duduk 4 orang sebilik lah, memang masalah lah. Bila program tu sangat tight lah, pukul 7 pagi nak bergerak. Jadi kalau kita balik subuh pun kadang-kadang dah sampai lepas makan pun dah pukul 6 lebih lah. Lepas tu nak dapat lift, naik turun tu lah tu. Jadi mungkin satu macam Ustaz kata lah, kalau kita nak dapat hotel yang dekat, kadang-kadang kita terpaksa korbankan okay, untuk rekan MB untuk dapatkan jarak dekat. Kadang-kadang terpaksa korbankan keselesaan lift lah. Kadang-kadang ada hotel yang menawarkan 8 ataupun 10 lift sekali jalan, tapi kita ada 3 lift dengan kepadatan masuk sekali dengan warga negara lain. Jadi saya rasa itu saya rasa. Mungkin lagi satu kalau nak tambah, mungkin boleh buka branch belah-belah utara kot. Sebab saya sebenarnya tak attend langsung khusus umrah bawah USN ni, masya Allah. Jadi terpaksa saya attend khusus-khusus syarikat-syarikat lain lah, termasuk bawah Juara, Tiram dan bagai-bagai syarikat lain lah. Tumpang-tumpang. Jadi saya rasa itu saja. Dan terima kasih juga kepada orang yang menajar lah, menajar makanan kita pada malam ini. Semoga Allah memberkati tuan-tuan dan perempuan. Semoga umrah kita, kita mendapat umrah yang makmur. Amin. Ya, buka brush belah utara dan juga masalah lift lah. Memang kita respect lah untuk permasalahan lift yang memang berlaku. Hotel depan bagus benar lah. Lift tiga sini, tiga sana. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan lihat pada hotel-hotel yang lain lagi lah, yang sebaris dengan Taiba Front khususnya, sama je tuan-tuan. Dia tiga lift kan. Belah sini, belah sana ada empat lift. Dia barisan yang kedua ke belakang. Dua ketiga barulah ada yang 8 lift.
Tapi ada yang memang tak dibuka untuk pasaran Asia. Yang keduanya bukan bintang yang ditawarkan lah. Nanti orang komplain pula, lain pula Ustaz. Kata hotel ni 5 bintang, yang ni tak berapa bintang lah, kan dapat bulan aja nampak kan. Tak ada bintang, dapat bulan je. Kat situ pula nanti akan jadi isu. Jadi prioriti kami ialah, kami memang sedar, memang betul lah lift tu. Tapi yang mencari yang ganti kepada ruang Al-Jirah dengan setara harganya Taiba Front lah, itu yang paling terbaik lah yang ada. Cuma kita cuba atasi dari sudut jadual maksa, enjakkan sikit kan, supaya Jumaat boleh turun. Begitulah ya, ambil masa. Jadi terima kasih Tuan Haji kan, insyaAllah kita take note. Ok, silakan Tuan Haji Zakaria, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. بحكي الفريق أستاذ يو اس ان يو اس ان سينا يو ستيم رايا يو ميزي سايم ميشا أستاذ الله أكبر. Bersama abang-abang, pakak abang lah, ada yang lebih tua dari saya pun ada juga, pada adik-adik semua, ada Datuk Seri, Datuk yang hadir sekali pada malam ni, daripada ni perempuan dan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Macam ustaz kata tadi lah, saya cakap dengan tak apa tau, capu lo lah. Okay, mana yang ustaz cakap tadi, macam mana saya boleh sangkut dengan apa ni kemarau umrah ni. Sebenarnya tak ada niat langsung saya nak datang umrah pada tahun ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya telah pencing pada 9 bulan ini dengan berkhidmat dengan tempat kerja sekarang 32 tahun lah. Jadi pada satu hari itu isteri saya dah beritahu saya, dia kata kita pergi umrah no. Elok juga kata, ada duit sikit ni kata, insyaAllah kata, kita pergi lah. Jadi sebelum saya pencing tu, saya dah book dengan apa ni umrah ni. Saya pun cari jugalah apa ni survey, mana yang apa ni agent yang paling baik ni kata. Memang saya buat analisis lah. Sebab banyak sekarang ni banyak agent ni, ada yang okey, yang tak okey. Dengan cerita ada yang apa ni sampai dekat Mekah ni sampai tidur 2-3 malam tidur dekat jalan raya. Itu ada memang ada cerita. Tak tahu lah macam mana. Itu saya takut lah. Tiba-tiba silap pilih apa ni driver ni, masalah juga pada kita. Adalah kawan anak buah saya lah, ayah dia apa ni mentawai jugalah, duduk di Kemaman. Dia kata, saya tanya dia, ayo buat lagi travel. Ayo buat lagi. Boleh, saya daftar lah. Saya pun tak ingat nama ustaz tu. Dia asal Kemaman. Saya ingat dah plan nak pergi dengan dia. Saya tanya dia, ada kosong tak apa ni bulan apa ni? Bulan 11 lah. Sama bulan 12. Dia kata, dah penuh lah. Dia pun cuba cari, dia bagi scroll bagi saya apa ni, bagi ni lah, bagi WhatsApp lah. Tengok dek tarikh yang setiap boleh mengetahui yang setiap bulan lah. Saya cek tengok, tengok harga apa semua ni, tengok. Kalau saya tak pergi panjang lah, saya select lah tu. Bulan sebelah, tengok ustaz ni, tak tahu ustaz mana, tengok ustaz ni lah. Boleh pilih lah yang ustaz ni, saya jadi lah, confirm lah. Okay, saya pun booking, bayar semua daftar apa semua, bayar duit ni kali tu. Okay, confirm kita pergi bulan sebelah. Alhamdulillah. Masa itulah dah, bila dah saya sejak SIM saya dah buat daftar tu, daftar untuk pergi umrah dengan isteri saya dengan mak mentua saya, dah rasa berdebar dah tu. Sebab berdebar tu, alhamdulillah saya nak pergi umrah ni. Tak rasa macam mimpi. Betul ke saya nak pergi umrah ni? Betul ke saya nak pergi umrah? Allah kata betul ke ni? Lebih lagi mak mentua saya pun ada ajak dia nak pergi dulu masa COVID dulu. Dah bayar semua tapi tak ada sebab COVID. Dah cancel. Pergi duit balik. Nak tunaikan impian mak mentua saya lah. Alhamdulillah capai maksud dalam cerita saya dan isteri saya, dapatlah pergi pada ni, pada baru ni lah, pada 6 hari bulan sebelah itu. Sampai saya di Mekah, alhamdulillah ya Allah, sampai juga aku kat Mekah ni kata. Alhamdulillah dengan apa ni, tengok pula mutawi. Boleh tahan mutawi ni saja. Mutawi ni boleh tahan ustaz ni kata. Hebat juga kata. Cara apa penyampaian dia. Okey, saya pun dah ikut hari demi hari, hari demi hari, minggu masuk pada hari ini, alhamdulillah
perjalanan umrah setakat ni, saya sebut doa Allah SWT, moga-moga perjalanan umrah saya ni dengan sahabat semua dapat berjalan dengan baik lah, lancar. Alhamdulillah. Jadi ada sikit-sikit apa ni, sakit itu biasalah kan, itu dugaan umrah kita. Sebelum datang ke sini pun adalah yang cerita kan, pergi sana adalah demam ni, biasalah. Agaklah memang demam, semua akan rasa demam. Ini semua dugaan lah kan ya. Dan satu lagi, bila saya jumpa dengan jemaah yang sekarang, alhamdulillah, saya rasa macam satu keluarga lah kata. Alhamdulillah dengan apa ni, hubungan kami kita orang ni, kena apa ni, cara bercakap, berkawan semua, kenal mengenal semua macam satu family. Ada yang ini, macam mak ajah, macam mak saya sendiri. Sebab saya dah ada, tak ada mak kan, mak saya dah meninggal baru ni, bulan belakang ni, Ramadan yang lepas. Dia tengok makcik ni, macam mak saya kata. Alhamdulillah, rasa macam terharu lah dengan apa ni, dengan abang-abang kita semua, dengan adik-adik semua. Alhamdulillah, saya rasa ini the best saja perjalanan umrah saya dengan jemaah yang ada sekarang ni. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT. Saya rasa dari segi makan pun alhamdulillah, tak ada apa pun yang rasa kurang, semua alhamdulillah cukup. Dari segi biasalah tu, di mana yang abang kita pasal lift itu semua dugaan. Dan nak cakap apa dah, semua dugaan tu, semua dugaan Allah SWT. Dia sampai sini semua ada dugaan. Saya itu hari lebih kurang agak 10 minit tunggu kat lift tu, nak asal tu cerita lembu-lembu lah. Kata susah ni, kata ni semana lah. Alah, jadi kalau saya turun tangga ni okey. Daripada dekat 10. Boleh ke ni? Boleh. Dekat 10. Lepas daripada air sejap saya turun lift tu, rasa nak lift, nak lift. Nak tangga tu, tangga nak tunggu ke. So mana kurang-kurangnya dari segi tu kita buat exercise lah. Kalau boleh lah, tapi jangan ikut saya lah. Janganlah ikut saya. Saya bernaik bukit tu Aibong, bukan saya berlari 100%. Saya jalan jugaklah. Jalan. Bukannya selalu, bukannya. Jadi kita pun alhamdulillah lah, Allah bagi sihat lah semua tu badan. Isteri saya pun sihat, adalah sakit sikit mak mentua saya. Cuma itu hari lah, pergi hospital swasta, klinik swasta. Boleh tahan, cocok. Cocok apa ni, masuk air. Mak mentua saya masuk air, isteri saya masuk air. Saya pun masuk air juga, dia kata nanti. Tu kata alhamdulillah, tidak lah. Jadi itulah yang betul kata ustaz, kalau sakit, rasa sakit berat sangat, pergilah klinik. Dah dia bagi apa-apa, dia bagi medical card, insurance. Ambillah pulang ni, rugi RM1,000. Tak banyak, satu orang itu dia charge dalam RM300 lebih, untuk total dalam RM700 lah. Alhamdulillah, sekurangnya adalah manfaat apa yang dibagi pada package ni. Alhamdulillah, saya rasa ini terbaik lah bagi saya. InsyaAllah kalau diberi rezeki, dipanjang umur, diberi kesihatan, InsyaAllah saya nak pergi, InsyaAllah saya nak pergi dengan melalui kemarau umrah juga, insyaAllah. Jadi itulah saja. Tak ada kekurangan, tak ada apa pun. Alhamdulillah, semua perfect, 100%. Dibawa oleh ustaz USM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk package kemarau umrah, ada package yang tak menawarkan next care insurance. Tapi untuk package saya, saya memang maklumkan mesti wajib masukkan. Sebab pengalaman kita lah membimbing jemaah lebih 12 tahun, mesti ada sakit punya. Jemaah mesti ada sakit punya kan. Tak seorang dua kan. Pengalaman saya pernah ada yang 8 sekali sakit pun ada. Itu belum kira lagi yang dialisis dan sebagainya. Jadi wajib kita masukkan next care ni dalam package khususnya saya lah kan. Ada ustaz lain tak masuk. Mungkin dari sudut nak jimatkan kos apa semua. Tapi saya, kos lain kita boleh jimatkan, tapi dari sudut kesihatan, kita tak tahu bila-bila masa boleh sakit. Belum kira lagi na'udzubillah accident kan, apa semua. Ada jemaah kan, tiba-tiba langgar kereta dan sebagainya. Tiba-tiba elok-elok pun jatuh, rupanya dah stroke kan, paralyze paru badan. Macam-macam kan. Jadi kesihatan tu kita kena ambil precautions yang lebih tinggi lah. Jadi diwajibkan ambil next care. Baik, terima kasih Ji atas komentar yang telah diberikan. Alhamdulillah. Baik, seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mati ustaz. Syekhullah ataupun lebih populer dengan USN. Imam Bagir, Datuk Seri, Datuk Tuan Haji, Puan-puan Hajah, rakan-rakan serta seluruh ahli jemaah kemarin umrah yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT
kerana memberi peluang saya dan isteri untuk menunaikan umrah pada tahun ini bersama-sama dengan Kembali Umrah. Jadi semacam mana saya terlibat dengan ingin menyertai Kembali Umrah ini ialah sebabkan lepas pencen ini saya duduk tak ada kerja apa, tengok YouTube. Jadi bila tengok YouTube tu sekali tu terbuka lah tentang IC Share. Dan bila saya tengok IC Share tu macam satu yang menarik pada saya lah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz. Mana saya tak kenal. Saya ingat bayang-bayang ini Ustaz tua ni je. Dah mati saya lah. Tapi bila sekali Ustaz buat review tentang untuk program Umrah 2025 Ustaz yang ada sekali tu kan. Oh mudanya Ustaz ni. Jadi di situ Ustaz memberi apa ni, pihak Kembali Umrah memberikan banyak tawaran yang saya rasa menarik. Saya bincang dengan isteri dan isteri pun setuju dan alhamdulillah saya pun apa ni mengambil Kembali Umrah ni lah. Dan saya ingin ucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz selama perjalanan umrah ini. Banyaklah ilmu yang saya dapat. Rupanya ilmu ni sebenarnya luas. Satu contoh yang saya beri ialah di mana Ustaz beritahu yang kita apa ni, bila tawang wadak, bila kita nak semayang dengan imam masjid, kita buat 6 dulu pusingan, kita semayang bersama imam dan kita sambung lagi untuk satu pusingan berikut. Oh itu saya memang macam rasa macam sunuk sangat ilmu. Dan saya banyak lagi lah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz dalam WhatsApp group ataupun on off dalam dalam bas dan di samping-samping kita bersama-sama Ustaz. Dan ini sangat bergunalah pada kita semua. Dan di samping itu saya tak lupa juga pengalaman ziarah rare yang Ustaz bawa seperti di apa ni, ibadah dan sebagainya. Ini sangat memberi apa ni bermaknalah bagi pengalaman saya dan isteri saya juga. Dan saya rasa tak ada pula nak cakap lagi. Saya doakan semoga Ustaz terus maju jaya dan apa dia bilang ini ceburi. Dan saya juga si kesempatan ini mohon ampun dan maaf lah dengan isteri seandainya sepanjang masa kita bersama ada tutur kata tingkah laku saya dan isteri yang tak menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. Sekian saja ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Haji. Alhamdulillah. Kita cuba menyampaikan lah kan sebanyak mungkin, khususnya tentang ilmu-ilmu pelaksanaan ibadah umrah yang berpandukan dan berasaskan daripada muzakarah haji kan, pekat kebangsaan. Tak ramai ustaz-ustaz mutawib walaupun nama mutawib berpegang pada muzakarah. Awak belajar, awak berpegang dengan kitab lama kuning awak. Awak belajar, awak berpegang dengan tok guru pondok awak yang dulu, sedangkan hukum dah berubah. Jadi benda tu perlu wajib disampaikan bagi saya, satu amanah untuk kita sampaikanlah kan kepada generasi yang baru. Ya. Baik, seterusnya je, silakan. Dah nanti wakil. Kan nanti wakil. Tak boleh dah nanti. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, saya bersyukur kepada Allah kerana diberikan kesempatan waktu tenaga untuk kita sama-sama mengerjakan umrah diberi izin oleh Allah. Sekarangnya urusan kita berjalan lancar, ibadah umrah kita berjalan lancar, selamat. Dan saya percaya masing-masing ada ujian dan cabaran tersendiri di mana sebelum punya umrah ataupun ada di sini. Dan yang keduanya penghargaan dan juga terima kasih kepada Ustaz USN yang banyak memberikan ilmu-ilmu tentang sejarah yang sebelum ni selama kita hanya dengar di sekolah. Daripada sekolah lagi kita dah tahu cerita pasal Nabi di Balim Batu, di Taif, berdakwah di Mekah, cabaran yang dihadapi di Mekah dan hijrah di Madinah. Selama ni hanya kita dengar dan belajar di sekolah dan akhirnya pada saya pertama kali mengajar umrah dan melakukan ziarah, kita dapat tengok macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam dan menyebarkan dakwah. Dan ya, Ustaz
bagi saya sangat-sangat ceria, walaupun jemaah-jemaah lain dah ngantuk-ngantuk dan malas nak layan, tapi sangat bertenaga lah, memeriahkan suasana. Bagi saya sangat penting bagi para jemaah untuk teruskan, macam bersemangat untuk melakukan ziarah. Yang ketiganya, juga terima kasih dan penghargaan kepada para jemaah juga. Walaupun hanya 12 hari kita berjumpa, berkenalan, tapi saya percaya jemaah banyak bantu-membantu, terutamanya Encik Asnoi ketika saya sakit perut sikit-sikit. Sanggup berkongsi ubat. Macam mana, tuan-tuan tahulah macam mana cerit birit ni kan. Kita tak boleh kentut tau. Dia kalau angin keluar dengan so jadinya kena kemut-kemut lah time-time ibadah. So dengan berkongsi ubat tu, bagi saya sangat penting lah. Lagi tinggal 2 hari dekat Mekah, dapat dimanfaatkan dengan baik lah. Tak adalah rugi masanya di Mekah. Dan yang terakhir sekali untuk mak ayah saya yang menjemput, walaupun saya tak di sponsor. Untuk macam saya umur 26 tahun, walaupun nampak macam 18, tapi penghargaan untuk mak ayah saya dan mengajak melakukan umrah untuk kali ini. Untuk rakan-rakan sebaya saya, kebanyakannya dah guna duit ni untuk minang anak dara orang, deposit Honda Civic, jalan-jalan luar negara kan. Tapi saya lebih memilih untuk melakukan umrah, nak pergi tempat yang saya hanya dengar daripada kecil sampai besar tentang Nabi, kisah-kisah Nabi, hanya dengar cerita orang je. Tapi umrah kali ni dapat melihat dan merasai sendiri pengalaman tu. So, sendiri je. Masya Allah, tadakallah khair. Terima kasih. Boleh tambah tak? Tadi saya pesan, ini mewakili keluarga saya minta maaf lah atas apa-apa. Kita dengan orang bergurau tak terlupa batas kan. Ringkasnya saya minta maaf lah atas kesalahan saya kan dalam masa sama-sama berinteraksi ni kan. Sama dia apapun lah, saya minta maaf. Sama-sama. Baik je, terima kasih ya. Dah berpunya belum ni? Belum. Single and available. Bagi siapa yang mencari calon, boleh disedara pendekkan eh? Disedara pendek. Boleh disedara pendekkan. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Terima kasih. Okey. Silakan. Mewakili kat dulu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Yasin, Haji Hajah semua. Alhamdulillah kita dah hampir 2 minggu berada di tanah suci Haramai, Bulu Tanah Haram, Mekah dan Madinah. Alhamdulillah kita dah dapat mengerjakan umrah, ziarah Nabi. Alhamdulillah. Dan saya banyak-banyak nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada Ustaz kerana banyak membimbing kita punya umrah dengan guna receiver-nya, sangat membantu. Walaupun kalau jauh tu tak dengar apa-apa, tapi kena kejar jugalah. Alhamdulillah. Then penceritaan Ustaz di setiap sejarah tempat sejarah Nabi tu sangat detail. Saya rasa sangat membantu, sangat baiklah input tu. Bagi saya sangat bermakna, input yang sangat bermakna dan sangat banyak beri pengajaran. Then bila sampai ke Madinah,
juga banyak ustaz berkongsi cerita, berkongsi sejarah setiap tempat yang ada. Ustaz ni bukan ada tahu sejarah Nabi je, sejarah alam Melayu pun dia tahu. Sejarah sejarah berjuta-juta tahun kerak-kerak bumi pun dia tahu juga. Alhamdulillah. Ustaz banyak banyak ilmu lah. Alhamdulillah dapat jumpa tak jumpa ustaz package ni. Sebenarnya tak planning pun untuk dapatkan package USA ni, sebab kita orang punya perancangan tak masing-masing tak ada cuti, so tak kena cuti lah apa semula. Tiba-tiba datang, ambil lah package ni. Lepas pilih package baru tengok IC share. Wah macam ni back to back program. So memang back to back program. Penat yang berbaloi. Alhamdulillah, terima kasih. Itu je. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan memberikan satu manfaat ya, untuk semua insyaAllah. Ya. Baik, terima kasih. Dan cik kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Hazrul Nizam. Saya mewakili keluarga saya lah, Haji Hassan, ayah saya, mak saya Haji Azariah dan adik perempuan saya lah, Hazirah. Pertama sekali saya nak mohon maaf lah kepada semua jemaah. Dia tak dapat ikut lah, okay, petang ni ada banyak program tak dapat ikut juga sebab kekangan kesihatan dan juga pergerakan lah. Okay, saya maklum, saya roda. Alhamdulillah, okay, so far sepanjang kita dah hampir 10 hari ni semua berjalan lancar. Okay, walaupun ada kekangan pergerakan tu, okay, walaupun susah nak bergerak dan sebagainya, so far so good, tak ada apa-apa isu. Dan kita mana yang kita mampu ikut program, kita ikut. Yang tak mampu tu kita rehat je lah, hotel. Okay, pertama yang lain, saya nak puji lah Ustaz Saifullah. So far berjaya mengendalikan program dengan lancar, okay. Dan kita kena puji lah ustaz ni, dia ada kelainan dia sendiri, okay. Kalau kita tengok mutawiyah lain ni, banyak yang macam ada yang tak tahu bercakap bahasa Arab tu, memang ramai lah, okay, pengalaman pun kurang dan sebagainya. Jadi kat sini kita berpeluang jumpa dengan Ustaz Saifullah ni, dia kiranya orangnya hebat lah sebenarnya, okay. Pengalaman beliau, ilmu-ilmu beliau. Okay, harap kita doakan program kita lancar lah sampai lagi 2 hari ni. Harap semua sehingga ke tanah air kita lancar. Lain-lain saya tak ada apa nak komen. Okay, so far so good. Okay, cuma satu je lah, saya nampak ustaz ni selalu selfie tapi tak share kat grup lah. Itu sahaja. Terima kasih. Tak share lagi. Allah Abah. Segala puji dan puji hanya untuk Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah sebenarnya memang gambar tuan-tuan ya, banyak tuan-tuan. Jadi lazimnya saya kongsi lah. Dah balik nanti berdirik lah kan, kita sharekan gambar semua kan. Ya, jadi jadi panggil gitu. Ya, biasa, sebab ambil gambar handphone lain, ni tak ada WhatsApp, ni memang handphone biasa, yang ni yang ada data. Jadi macam tu lah cerita kan. Jadi insyaAllah nanti saya sharekan. Ya, apapun video tuan-tuan sedang diupload satu persatu. Bolehlah tengok perjalanan kita daripada Mekah tu kan, apa yang ada. Tak ada tapi-tapi tuan-tuan lah. Minta maaf lah kalau kalau terkamu kemut ke apa. Semua on. Semua on. Okey baik. Okey baik. Okey bang, silakan. Mungkin ke dia. Suara tak keluar. Kami berdua batuk. Oh, la la la. Spirit, spirit, spirit. Ini spirit budak kecil ni. Adik, silakan. Cerita lah. Best ke tak? Cerita. Sebelum ni, best ke tak? Cakap dengan dia. Saya nak cakap apa? Cakap nama dulu. Siapa nama? Siapa nama? Nama saya Muhammad Nias. Nias. Okey tak? Dia kahwin belum. Kembar umrah the best. Seronok tak bagi umrah? Kembar umrah the best. Alhamdulillah. Dah datang lagi tak umrah? Datang lagi ya. Oh, alhamdulillah. Jangan lupa nanti suruh ajak mak ayah datang tiap tahun. Kembar umrah juga saya insya-Allah. Ya.
Nampak membesar ni. Ni besar ni. Nampak membesar. Setiap video ada kan. Okey, dia ada. Ha ya. Mewakili inilah. Jasno. Jasno. Baik, okey. Dia senang kita insya-Allah. Kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kepada Haji dan Hajah semua. Memandangkan sahabat-sahabat saya dah banyak berkongsi pengalaman. Apa yang saya nak cerita pun dia orang dah cerita. Jadi saya nak keluarkan apa yang saya rasa lah selama saya kat sini. Pertama syukur kepada Allah Ta'ala yang mana telah menjemput saya dan isteri saya untuk datang ke bumi yang berbarakah ini. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih saya pada Ustaz Saifullah yang mana selama kami berada di sini, terutamanya saya dan isteri saya, Ustaz telah menyantuni kami sebaik mungkin. Jadi untuk itu tak ada apa-apa isu. Dan saya rasa untuk para hajah dan haji yang lain pun begitu juga insyaAllah. Jadi apa dan saya pun nak ucapkan terima kasih juga kepada Tuan Haji Zaid. Di mana selagi dua itu dia saya tak sayang dia ada kongsikan ubat dia dengan saya. Alhamdulillah lah, ada lega sikit lah. Jadi itulah untuk ini yang selama saya kat sini apa yang nak saya kongsikan lah. Walaupun 2 minggu saya mengenali para hajah dan haji sini, saya tak rasa asing. Saya rasa saya macam saya berada dalam kalangan adik-beradik saya. Saya akan rindukan suasana ini. Saya ingat ayat-ayat saya. Dan anda kata, selama ni kalau ada, mungkin saya ni memang orang yang suka bergurau. Kalau ada salah satu orang terkasar ke, saya minta maaf lah. Tapi saya tak rasa saya berada di luar kawasan. Saya tak berasa bersama orang asing. Saya rasa semua ni adik-beradik saya. Adik-adik akidah utamanya. Jadi itulah saya luahkan perasaan saya itu saja. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, baik. Ustaz saya pun memang terbaik. Alhamdulillah. Gembara umrah insyaAllah the best. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah Tuan-Tuan. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan ya. Terus diberikan rasa untuk hadir ke Mekah Madinah ni lagi dan lagi lah. Ya. Sebab ada manusia yang kadang datang sekali ke Mekah Madinah. Tak nak datang lah tuan-tuan lah. Kan? Dia dah tak nak datang dah. Kan? Dia kata panah lah Mekah Madinah ni kan. Ramai orang sesak lah. Apalah orang suka datang, orang suka sangat datang ke Mekah Madinah. Cakap kat saya sendiri tuan-tuan lah. Kan? Cakap kat saya. Bukan jemaah saya lah. Tapi dia saja melontarkan. Tapi bila dia, Alhamdulillah, saya jemput dia. Try tuan, ikut saya sekali. Alhamdulillah, kali yang ke-5 dah. Bagi saya, approach lah kan. Kita ni sebab kita bersama dengan orang. Kita menguruskan orang. Jadi itu yang akan memberikan impak yang positif ataupun negatif. Mungkinlah kot, mungkin sangka saya yang dia pergi dulu tu, mungkinlah. Adalah kot. Yang dia nak tak dapat, dia janjikan itu tak dapat, suruh ni dapat yang lain kan. Jadi wallahu alam kan. Jadi bila kita ajak, ikut saya kan ke Merajak SN, dapat sebilik pula dengan saya. Okey alhamdulillah, kali yang ke-5 dah pergi umrah. Gitulah kan. Alhamdulillah syukur. Baik, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, ada yang nak berucap sila. Ha? Wakil lah. Okay, boleh lah ni wakil. Tak senang kan? Sila. Sila. Nama saya Aina. Family saya daripada Seremban. Sebelum ni saya pernah pergi umrah dengan company lain, travel agent lain. So ni sajalah nak try travel agent yang baru. Sebabnya kita tengok IC share dekat YouTube, banyak tempat dia visit semua kan. So
family saya pilih untuk ke umrah kali ini dengan kembara umrah. Nak cakap apa? Okay. Pengalaman dia berbeza sebabnya rasanya mutawif yang kali ini dia bawa semua tempat dan dia yang explain sendiri sejarah semua. Cakap lagi ya. Sebabnya ada travel agent yang sebelum ni mutawif akan hire mutawif daripada Mekah atau Madinah, itu warga negara Indonesia ke, untuk bagi penceritaan tentang sejarah tempat-tempat tu. Kadang-kadang tu rasa macam bila orang Melayu explain tu lagi feel lah, lagi faham lah. Lagi? Nak tambah tak? Nak tambah? Tambah lagi. Macam saya, first time umrah. Adik-adik saya je dengan mak saya mungkin dah banyak kali pergi, dan saya dengan adik perempuan saya ni dia first time lah, pertama kali join umrah ni. So kami ni memang tak tahu apa-apa, zero. Kami ikut je apa yang diorang cerita, apa yang ustaz cerita, kan? Kami ikut apa yang yang diberitahu lah. So pada saya alhamdulillah memang ada kata cabaran dugaan yang sampai tu, tapi alhamdulillah lah semua tu kita redha je, kan. Ha, ni hilang suara ni pun kita redha je ni, kan. Macam mana boleh pergi dengan IC share ni, lagi satu sebab mak saya suka tengok YouTube ustaz dekat rumah. Dia sebelum dia sebelum masuk pondok tu dia memang selalu dia tengok Mas Awi, ustaz Alman. So dari situ dia kata dia nak kelainan yang kali ni menyumrah. That's why kita pilih kepada umrah dan dia ajak lah perempuan saya ni join sekali sebab kami tak pernah pergi. So alhamdulillah lah pergi. So pada pandangan saya yang untuk pertama kali ni semuanya indah lah, semuanya indah. Alhamdulillah cuaca tak ada jadi masalah. Cuma orang kata apa, setiap satu benda tu memang tak ada yang perfect, akan ada sikit kekurangan, tapi bagi saya kekurangan tu terlalu sedikit kalau nak campurkan dengan benda-benda yang kebaikan yang kita dapat lah. So far alhamdulillah lah. So bagi saya ada benda lain, semoga perjalanan umrah kita sampai ke akhir hari Sabtu ni dipermudahkan, dan semoga ukhuwah sesama kita grup KU09 ni diteruskan lah. Macam sure. Saya Abbas Nol, maaf kadang-kadang kita bergurau. Abang Azmi bergurau, saya pun suka bergurau, saya suka mengusik orang. Abang Azmi, roommate saya, kadang saya mengusik dia. Memang kami, saya ni suka mengusik. Tak maaf lah kan, kalau ada, kalau ni eh. Dan saya pula, alhamdulillah, saya dengan Abang Azmi bersyukur sebab kami daripada Mekah sampai Madinah, roommate dengan ustaz. So kadang-kadang ada banyak benda yang kami bertanya dekat dalam bilik, ustaz jawab lah. Kadang kita orang dapat soalan bocor, maksudnya kita orang dah tanya dulu in advance, so dah dapat tahu dulu lah. Dalam bilik pasal roommate kan. So akhir kata terima kasih banyak-banyak kepada semua, terima kasih kepada ustaz yang banyak membimbing. InsyaAllah kalau ada rezeki jepandangkan umur, kita jumpa lagi InsyaAllah. Barakallah. Terima kasih kepada semua komentar yang telah disampaikan ya, begitu menyentuh hati dan jiwa saya. Alhamdulillah. Baik, lagi ada lagi yang ingin menyampaikan ucapan silakan. Ini bukan selalu, selalu saya cakap. Nah, jemaah kadang bila lah aku nak bercakap kat pula. Ni saya lagi peluang ni. Cakap. Cakap. Ya, yeah, ada. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, silakan, silakan. Sila, sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama sekali saya amat bersyukurlah ya. Mulanya umrah kali ini kami bercadang hanya kami suami isteri saja nak pergi. Yeah. Tapi tiba-tiba anak saya dua orang ni dia teringat nak pergi. Jadi saya bawa semua sekali lah empat orang. Jadi bila kami ikut program kembara umrah ni, bermula kalau semua tuan-tuan dan puan-puan perasan, bermula daripada airport lagi kan. Kalau kita nampak kita punya pengurusan tu amat cekap. Bag kita tu, kita check in tu, orang lain semua duduk di luar masih belum check in. Saya jumpa teman saya, kawan saya,
dia pergi dengan syarikat lain lah. Bila saya dah keluar dah daftar dah, check in dah, bag semua masuk dah, dia kata kami belum masuk pun lagi. Jadi yang tu saya amat puji lah Ustaz, yang tu cekap betul-betul. So, jadi kami pun masa tu dah lancar sangat, semua masuk dan perjalanan kita semua selamat sampai ke Mekah. Kemudian Ustaz, saya mohon maaf Ustaz, ini cadangan saya lah, bukan cadangan in post mortem. Saya mohon maaf Ustaz. Teruskan. Sebab saya rasa saya pernah ikuti ni travel agent lain, dia akan masuk ke Taif dulu. Tapi saya ada nampak, saya pernah tengok Ustaz punya YouTube tentang kenapa Ustaz tak bawa ke Taif, kan? Bagi saya macam mungkin saya dah berumur lah kan, sebab dah bersara dah. Rakan-rakan kita ramai juga lagi yang bersara. Jadi kami-kami ni dia ikut je. Kalau Ustaz pergi sana kita ikut, Ustaz pergi sini kita ikut. Tapi bagi yang kami berumur ni, kami nak ikut juga. Tapi macam ketua air baru ni memang kami tak sanggup lah nak ikut. Sebab kita dah letih dah buat umrah. Kemudian kita nak pergi pula tak nak buat tawaf wadak lagi, memang tak sanggup. Jadi bagi kami yang berumur ni, saya cadangkan Ustaz. Saya mohon maaf Ustaz. Lebih baiklah bagi saya lah, bagi saya, saya tak tahu pandangan orang lain. Kita masuk dulu ke Taif walaupun kita tak tidur. Sebab saya nampak hari tu bila kita tidur sekejap sahaja masa di Mekah tu, kita tidur sekejap. Kemudian kena, esok tu kita terus buat umrah. Kita energetik, kita kuat, kita tak tahulah. Itu kuasa Allah kan. Jadi kalau di Taif pun saya rasa kalau kita di sana, kita walaupun sekejap sahaja, and then kita boleh berniat ya. Sebab bila di Taif tu kita nak pi Masjid Adas tu Abdullah bin Abbas tu eh. Jadi kalau bagi saya mungkin pernah pergi. Jadi mungkin orang yang tak pergi dan tak sempat berpeluang untuk pergi ke sana rasa macam rugi jugalah Ustaz kan. Jadi bila kita niat di sana, kita tak payah pada wadak, dan kita balik kita boleh terus buat umrah sekali lagi. Jadi itu saya rasa, itu pandangan saya Ustaz ya. Mungkin pandangan orang lain berbeza. Tapi yang lain-lain tu saya amat pujilah ya. Pengurusan Ustaz terbimbing. Ustaz membimbing kami sepenuhnya. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Sekecil-kecil tu saya rasa macam semua puan-puan lah ya. Terbimbing untuk membeli belah. Sebab Ustaz akan bawa ke tempat-tempat yang kita tak payah cari. Dan di tempat ini bukan tempat untuk kita nak buang-buang masa. Kita nak apa? Pergi situ, beli situ, balik. Itu sahaja. Yeah. Jadi ya, dari segi bimbingan tu dan penceritaan Ustaz saya suka. Ya, saya amat suka. Jadi yang bila kita tengok kita ikut travel agent lain-lain. Contohnya Badar tadi ya. Masa kat Badar tu kita rasa macam aduhai bumi Badar bergegar, ya Allah. Kita pernah dengar, saya tak pernah ikut tu Badar tu. Kita mungkin tengok YouTube tapi kita tak pernah merasa tanah Badar tu sendiri. Ya, betapa Rasulullah diuji di sana, peperangan pertama. Ya, jadi bagi saya amat terkesanlah Ustaz. Ya. Badar, Uhud ya. Kita rasa betapa kedirnya kita, ya Allah, Rasulullah bersusah payah ya, lukanya apalah ya Allah untuk mengembangkan Islam. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz ya. Saya mohon kepada Allah, semoga Allah bagi kekuatan kepada Ustaz ya, untuk terus berjuang lah ya, untuk mempertingkatkan lagi Ustaz yang sebagai mutawif yang berjaya. Amin, amin. Semoga amin, Allah amin. Memberikan ganjaran terbesar buat Ustaz. Dan mohon maaf daripada saya dan keluarga. Dan semoga ukhuwah antara kita ini sentiasa diteruskan ya, sehingga amin, amin. Sehingga bila-bila, sehingga selama-lamanya lah. Okey, terima kasih Ustaz. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aja atas komentar yang telah diberikan ya. Alhamdulillah. Memang saya buat program 1445 Hijrah yang lalu masuk Taif dulu. Namun kenapa kita memilih untuk masuk ke Mekah direct adalah jadual airlines yang berubah tanpa menentu masa. Kalau macam kita hari tu 12 lebih 1 pagi, 1:30 baru keluar daripada airport Jeddah. Ke Taif 2:30. Sampai Taif subuh. Lepas tu kita check in subuh. Check out 2 jam. Kan? Jadi
Hai kan. Jadi mungkin dengan serangan hajah tu kita kena ambil 2 hari kan. Ataupun 3 hari 2 malam ke kat Taif, mungkin lah kot kan. Jadi sampai Taif rehat dulu, tidur. Kan? Mungkin begitu okey boleh. Kan. Saya mungkin nak menambahkan hari lagi kan. Kita buat package 13 hari. 11 malam pula ke? Including Taif kita bermalam di sana. Mungkin boleh kan, tapi dengan kadar tidur 2 jam lepas tu Jumaat terpaksa kena keluar. Ya. Yeah. Ziarah bumi Taif akan penat dan saya mengalami dah. Kan bersama dengan beberapa jemaah grup jemaah daripada trip yang sebelum ini 1445 Hijrah. Jemaah tak nak turun pun Masjid Abdullah bin Abbas, bayang. Pening kepala. Penat azal, ngantuk tidur. Tak turun. Wah, ni saya kata saya tak boleh gini ni. Jadi langsung tak ada feeling. Feel nak menyelusuri Taif tu tak ada. Sebab penat memang baru sampai. Kita ada carangkan juga mungkin kita ambil hotel di Jeddah mungkin kan. Sampai Jeddah tengah malam, tidur hotel Jeddah. Tidur, esok sebelum tengah hari check out, terus ke Taif. Itu mungkin kita consider insyaAllah dalam perancangan. Ya, tidur di hotel Jeddah, kemudian keluar pukul 10-11 pagi, terus ke Taif, sampai Taif pukul 2 petang. Mungkin lebih semangat, lebih kuat kan. Cuma isunya ialah bila macam ini kita nak tawadak kan. Nak tawadak tentu hal lah. Madinah mungkin tawadak lagi kan. Satu je satu tawadak. Lepas tu dengan saya rasa yang paling berat tawadak lah kot je. Nak tawadak tu. Tapi insyaAllah kita cuba atur lah je. Kan? Kita cuba atur pada kesempatan yang akan datang. Itinerary yang ni lagi lah. Ya. Yep. Dan kena ingat juga 12 hari 10 malam dan kemasa yang pendek sebenarnya. Bila kita tidur satu malam di Taif, kita dah kurang satu hari di Mekah. Kita akan jadi 5 hari 4 malam. Either one lah, sama ada Mekah kurang ataupun Madinah kurang. Bila kita nak susun atur program macam ni, ada benda yang tak boleh nak buat. Aha, kan. Itu juga satu kekangan yang saya lihat pada musim lepas. Nampak gaya masuk di Mekah direct juga yang terbaik lah. Ha, gitu. Bukan tak suka, saya suka je. Orang pakai baju biasa tu, kat airport kan. Tak payah nak pakai ihram, okey. Tengok pergi tak kan. Tapi tanya jemaah yang macam tu, kurang hari lah rasa macam tak apa-apa. Cempat kat Mekah. Macam ada hari kurang. Kita yang 6 hari 5 malam pun rasa, kurang juga lah sebenarnya rasa. Jadi apatah lagi kalau bermalam di Taif, akan ada lagi hari yang kurang. Unless kalau awak memang menambahkan hari, bilangan hari, package 15 hari, 13 malam. Wah, beres. Tapi bila buat gitu, check in, check out hotel tak sama dengan airlines. Dia ada benda yang kacau. Sebab kita bukan tak fikir, kita dah fikir ke dah nak buat package ni tuan-tuan. Kita fikir apa konsekuensinya kan. Semua benda airlines dia terlibat, hotel Safwa check in check out, hotel Madinah lagi kan, keboleh pasaran lagi kan. Kalau 15 hari Safwa, tuan-tuan bayar pun dekat 11,000 lah. 15 hari fikir berlima, bermula 13,000. Oi, teruk kan. Mahal sangat. Bilik berdua mahu cecah 16,000. Jadi sebab kita nak Safwa tu juga. Dan hari ni punya package, itulah anggaran harganya. You tak boleh nak tolak dah kan. Itu kita ambil flat rate untuk 45 trip. Bukan beli satu-satu. Beli satu-satu lebih mahal tuan. Jadi dia adalah pro and con ya. Kan saya terangkan ni kan. Jadi insyaAllah kita cuba akan datang cuba atur yang lebih baik lah kan. Mungkin kita boleh tidur di Jeddah ke dah kan. Gitu. Jadi tak payah tidur, pergi satu hari jalan. Jalan. Jadi insyaAllah dalam perancangan. Kan. Terima kasih aja atas ideanya. Ya. Okay, baik. Yang lain, silakan. Siapa lagi nak ucap? Ya. Ni dah ucap dah. Ha? Okey baik. Ada lagi? Ada? Ada? Okey. Ya Datuk. Dan sebagai penutup lah. Kata orang kan. Datuk Datin silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saya nak komen yang tak baik dulu.
Okay. Banyak cerita tadi yang baik-baik je kan. Oh. Semuanya itu memang ada betulnya. Yang tak baik satu, saya tengok masa di Mekah. Di Mekah, menu untuk breakfast tu memang saya rasa tak sesuai. Menu breakfast. Menu breakfast. Menu dia hidangkan nasi putih dengan sausage. Ada yang tak makan sausage tu. Macam budak-budak pun makan pelik kan. Patutnya kena atur balik lah dari segi menu makanan di Mekah. Di Madinah ni saya tengok okey sikit menu dia. Okey. Lepas tu itu yang kurang baik dia. Okey. Yang baiknya package ni saya rasa berbaloi lah sebab hotel dia dekat dengan masjid. Senang kita nak ulang-alik macam tu. Asalnya saya pun risau juga walaupun Datin Seri yang pilih package ni. Sebab apa, saya takut nanti sampai-sampai di airport tak ada tiket. Stranded di airport pula kami. Sebab sesuatu yang baru bagi kami. First time. Tapi Alhamdulillah kita dapat juga sampai mengerjakan umrah dengan baik sekali. Hotelnya dekat di Mekah dan Madinah. Kita memang berpuas hati. Perkara keduanya ialah ustaz ni banyak cerita, banyak ilmu-ilmu yang dia kongsi dengan kita. Lepas tu dia boleh menyanyi lagi dan lepas tu dia fleksibel. Siapa nak join, dia join. Kalau tak join pun tak apa. Dia tak ada paksa orang nak pergi ziarah. Tak ada paksa. Wajib join. Betul. Okay, dia pun apa ni orang kata, ringan tulang lah, ringan tulang membantu jemaah. And then saya pun berpengalaman bersama dengan apa ni jemaah-jemaah lain. Sebab kita ni tak ramai, jadi kita macam, walaupun saya tak kenal sangat dengan yang lain tu, tapi saya rasa selesa lah dengan rakan-rakan semuanya. Alhamdulillah. Dan, Alhamdulillah kita boleh bertegur-tegur sapa semua sekali. Dan pertama tu mungkin tak, saya tak expect nak join ustaz lagi. Saya nak cari orang lain lagi lah kan. Bukan satu saja kan ustaz. Nanti kita compare-compare lah. Kalau yang baik tu kita pilih lah akhirnya. Calonan lah. Calonan. Percalonan. Baik. Apapun, saya mengucapkan banyak banyak terima kasih di atas segala apa yang ustaz bagi dekat kami jemaah ni. Dari segi ilmu terutama sekali, cerita-cerita, pergi ziarah-ziarah semua sekali lah. Juga terima kasih kepada semua jemaah. Kita juga mohon ampun dan maaf lah jika ada tak sengaja perbuatan yang tak disengajakan. Okey, itu saja ustaz. Terima kasih. Nama Atuk Din, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya cut short sajalah kan. Saya memang mengikuti IC Share. Saya tengok tu saya macam fikir, ni boleh ni, because you get what you see. So saya pun cadang mula-mula nak pergi seorang. Lepas tu saya offer Datuk, Datuk kata okay, on. And lepas tu ada adalah dua kawan lagi pun nak ikut. Tapi last minute dia orang back out. Kemudian bila nak dah contact ustaz, macam simple sangat. Okay, hantar IC, bayar lima, hantar pasport, bayar RM500, hantar gambar. Saya kata biar betul. Sebab selalu saya pergi, saya kena pergi pejabat, kena hantar semua dokumen kan. Ini semua main online aja. So saya macam lepas tu kata lagi sebulan kena bayar full. Cakap dengan Datuk, okey, kata Datuk. Datuk sebulan dia terus bayar. Saya macam Datuk biar betul ni, kita tak kenal, kita tak pernah tengok, tak tahu pejabat kat mana. Saya kata saya mesti nak tengok juga pejabat, saya kata. So saya pergi, saya kontak ustaz, saya cakap saya nak pergi. Pagi-pagi saya drive, ustaz kata pukul 9. Saya pergi seorang drive sampai pukul 9, pejabat tutup. So saya macam, saya cakap Datuk, Datuk, pejabat ni tutup. Saya kata, tak ada orang. Selalu saya macam, saya dah pergi banyak kali, saya dah pergi pejabat yang ada staff, ada orang, ada apa semua kan. Yang ini tak ada staff, pejabat tutup. Kontak ustaz, ustaz tak jawab. Sekali saya, kejap lagi ustaz pun return call saya. Ustaz kata dia rupanya dia bawa ayah dia pergi dialisis. So kata lagi 20 minit saya dah sampai. Yang suami saya ni asyik telefon, jumpa tak? Ada tak? Yang suami saya pun dia bimbang juga kan. Jadi lalu lepas tu Alhamdulillah jumpa apa semua. Ini dia dah transfer tu duit. Saya kata saya nak jumpa ustaz, baru saya transfer. Baru semua urusan tu semua senang.
Sebabnya selalu nak hantar gambar, nak hantar pasport. Yeah, ini semua online. Online ke? Yeah. Itu yang saya kata sangat mudah. Kemudian satu lagi, saya insurance. Yeah. Selalu setiap kali saya pergi, saya kena ambil insurance. Tapi yang ini saya tak payah, tak perlu. Semua all covered. So I'm very very happy lah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Dan Ustaz memang sangat-sangat knowledgeable. Semua benda yang banyak yang saya tak pernah dengar dulu-dulu pun, banyak yang saya dapat ilmu baru. Alhamdulillah, syukur, syukur sangat-sangat. Dan Ustaz dia punya trademark, dia punya gelak. Gelak dia memanglah sangat mahal yang tu. Happy go lucky, tu syukur alhamdulillah. Hotel dekat apa semua itu syukur sangat-sangat alhamdulillah. Itu sajalah saya punya apa kan. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih Raja Seri. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya. Jadi ya. Ada. Ada. Okey, baik. Ya. Ya. Baik, tuan. Alhamdulillah lah. Ya, terima kasih atas semua komentar dan juga saranan-saranan yang membina, yang insya-Allah kita akan ambil take note bagi penambahbaikan pada masa depan. Terima kasih atas segala kerjasama dan ketepatan masa. Dan juga terima kasih atas semua yang belanja saya jubah kan. Ni jubah saya pakai tu. Terima kasih, ada yang belanja jubah, ada yang bagi makan, yang belanja makan keluar makan itu ini. Kan belanja kat kedai makan itu ini, yang sponsor makan malam dan macam-macam lagi lah tuan-tuan. Ya. Yeah. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah Taala, saya doakan tuan-tuan murah rezeki kan. Murah rezeki. Dilipat gandakan lagi rezeki tuan-tuan, ya. Jadi orang yang lebih lagi pemurah, lebih lagi menaburkan keuangan khususnya untuk akhiratnya lah, ya. Dan insyaAllah ini bukanlah yang terakhir, ya. Grup WhatsApp kita akan dikekalkan untuk perkembangan dan juga semasa kau ada yang nak pergi haji kan, yang belum pernah pergi haji lagi, kembali umrah dah ada lesen haji. Kita dapat lesen haji insyaAllah untuk musim ini pada 21 hari bulan November nanti. Dan saya kaitan program tu bersama dengan pengarah untuk buat liputan di Asia Share, menandakan bahawa ini tahun kedua kembara diberikan lesen haji dengan pencapaian cemerlang yang lepas. Alhamdulillah. Dan hari ini betul, banyak syarikat, banyak company, banyak kompetitor di luar sana. Orang nak cari satu niche yang berbeza dengan yang lain. Dan itulah kot yang adanya saya kat sini ni, memberikan satu kelainan lah khususnya dalam membawa ziarah-ziarah yang berbeza. Sebab sama tuan-tuan lah, tuan-tuan pergilah mana-mana travel. Dan saya dah survey yang berpengalaman saya ni dalam macam-macam travel sebelum ni, sama je, bentuk yang sama je. Ada yang sekali umrah bimbing pun ada, ada yang ziarah sila pergi sendiri kan. Terpaksa pula tanya Ustaz kan, nak pergi Jabal Nur macam mana. Bagi saya, benda-benda yang basic perlu ada dan juga ada kelainan yang perlu dimasukkan. Dan insyaAllah setiap musim kita buat kelainan kan. Yang musim ni ziarah yang ni, musim depan kita bawa ziarah yang lain pula. Mungkin kita pergi ke Al-Ula ke, naik bot gelas di Laut Merah ke kan, pergi ke Corniche di Jeddah, melontar di sana. Jadi ada kelainan, ada kelainan. Jadi itu sebab, antara sebab orang nak pergi lagi dengan USN insyaAllah. Ada yang repeat 3 kali kan, ada yang dah 4 kali pun ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kan. Alhamdulillah, sejak saya dulu syarikat lama, siapalah syarikat yang baru, orang nak follow kita untuk mengikuti kan perkembangan-perkembangan yang terkini. Jadi akhir kata, terima kasih kepada semua sekali lagi atas penyertaan tuan-tuan dengan Kembara Umrah USN dan memilih Kembara Umrah sebagai travel agency yang menguruskan umrah semua. Kita doakan semuanya mendapat umrah yang mabrur, pulang dengan keampunan Allah, zero dosa, ibarat bayi yang baru lahir. Lakarkan perjalanan tuan-tuan menuju ke syurga balik ni. Mabrur tak mabrur, bukan kira sekarang. Mabrur tak mabrur, dikira balik. Balik-balik, waktu tu diujilah. Satu-satu ujian. Orang tu mabrur ke atau tidak. Kan, percakapannya, pertuturannya, pergaulannya macam mana dan sebagainya. Ya. Jadi dengan adanya hasrat untuk datang lagi dan lagi ke Tanah Suci, mudah-mudahan Allah Ta'ala cukupkan lagi rezeki tuan-tuan. Datang Mekah lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Datang Mekah selalu tuan-tuan. Kan, Mekah ni kadang datang tiap tahun. Boleh datang tiap tahun. Allah Ta'ala yang punya kuasa. Dia yang bagi rezeki. Ada niat menabung,
InsyaAllah dia cukupkan. Dah cukup, jangan lupa pergi pula kan. Jangan tak pergi. Aku dah bagi rezeki ni, kau pergi tempat lain pula kan. Ha. Jadi tabungan untuk umrah boleh buat. Kan bermula balik nanti dah boleh buatlah tabungan umrah. InsyaAllah lah Allah akan jemput lagi tuan-tuan datang ke sini ya. Baik, kita akan makan insyaAllah kan. Tunggu staff kita ni. Baik, aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.